tahun ini, of course, setiap tahun kita akan membawa banyak kelainan. Antaranya kita ada tarian singa yang menyambut kedatangan pemakai-pemakai sarung ke lokasi rahsia kita. Dan kita ada 3 drums daripada 3 etnik utama di Malaysia, Melayu, Cina dan India. Bacaan ikrar oleh pempengaruh terkenal di Malaysia. Setiap tahun harapan kita program ini akan terus menjadi satu acara yang boleh menyemarakkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Dan memang kita menjadikan sarung ini sebagai simbol perpaduan, dan kita berharap pada tahun hadapan kita mungkin boleh panjangkan acara ini kepada 3 hari, mungkin festival kereta api sarung mungkin. Join kereta api sarung saya udah ke 4 kali ini. Dari yang pertama, terus ada beberapa kali tahun lalu absen, tahun ini saya datang lagi dan support teman-teman di sini. Alhamdulillah kereta api sarung punya buat saya pengalaman baru, bersarung, memakai kain, naik kereta, lalu kita kumpul sama-sama di satu tempat gitu. Menarik, menarik sekali. Hari ini saya pakai kamen Bali, jadi baju Bali. Ini khas Bali untuk hari-hari ya. Jadi kalau di Bali hari-hari mereka berkain, bersarung juga sama seperti ini. Saya sebagai rakyat Malaysia dan anak Malaysia berkumpul ramai-ramai meraihkan program ni, dan saya sangat happy. Bagi saya, inilah caranya anak Malaysia untuk berkumpul ramai-ramai meraihkan. Raihkan saja. Raihkan, harmonikan. Ini adalah negara kita. Okey, Alfi Otam macam tahun lepas, Otam pakai baju Iban. Tahun ni, tahun lepas saya pakai benda yang sama tapi saya single. Tapi tahun ni saya bawa partner. Saya bawa partner. Ini adalah baju perempuan Iban. Dan saya macam biasalah outfit lelaki Iban. Ini kali ketiga saya terlibat sejak daripada dua tahun sebelum, tahun lepas dan tahun ini. Dan kali ini kami bersama dengan tim Antawa Projects membawakan sesuatu yang berbeza berbanding-banding tahun-tahun yang sebelum ini. Kami membawakan satu tim turun ke kereta api sarung untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia, dan kita tahun ini kita bawa flash mob. Untuk program macam ni memang perlu disalankan setiap tahun, sebab waktu ni sahaja kita boleh berkumpul memakai baju pakaian tradisional macam ni, kenalkan kepada anak-anak muda di luar sana, etnik-etnik semua kaum. Jadi ini adalah acara yang dibuat setiap tahun, dan mungkin akan datang nanti akan menjadi acara yang ditunggu-tunggu untuk semua orang. Sebab I rasa yang ni memang macam experience as a Malaysian untuk macam celebrate Merdeka Hari Malaysia semua bersama-sama dengan kaum-kaum lain lah. Ya, jadi kita boleh macam interaksi dengan semua orang dan merayakan sambungan ini.